Ya, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan ya, di sini sedikit informasi ya kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan dulu ya yang dulu menggarap di video yang ini ya. Nah, di video yang ini gratis 120.000, itu tokennya sudah didistribusikan ya kawan-kawan. Kawan bisa langsung jual dan bisa langsung tarik ke Indodax dan langsung cairkan uangnya ya. Oke. Nah, jadi jumlahnya ya ini ya 120.000. Jadi selamat buat yang telah join di video yang ini ya, yang 5 bulan yang lalu kawan-kawan. Oke. Nah, jadi untuk di video yang kali ini ya kawan, jangan sampai ketinggalan kawan-kawan ya. Di mana di sini? Saat kita mendaftar, kita akan mendapatkan 500 token SAT ya. Di mana token SAT ini akan terdaftar di exchange ya, di exchange KuCoin dan juga Uniswap. Nah, jadi saat landing langsung bisa kita jual kawan-kawan ya. Nah, jadi sangat mantap sekali bukan? Dan untuk yang ini jangan sampai ketinggalan ya kawan-kawan, seperti di video yang tadi, oke? Nah, di sini untuk cara mendaftarnya, kawan langsung saja klik link yang ada di deskripsi ataupun yang ada di channel Telegram, oke? Nah, kemudian catatan ya kawan-kawan, kita wajib memiliki satu referral. Nah, untuk memiliki satu referral ya tidak perlu dijelaskan lah ya, kawan-kawan pasti tahu, oke? Nah, di sini bisa kawan lihat ya, tersisa 2 hari lagi untuk kita mendaftar ya, oke? Bonus dari referral itu bisa kita klaim di tanggal 23 besok ya kawan-kawan. Langsung saja ya, tanpa berlama-lama, di sini bisa kawan lihat ya, jumlah yang terkumpul 4.732.652 US dollar ya kawan-kawan. Ini terkumpul mungkin dari sini ya, terkumpulnya dana ini dari penjualan koin ya kawan-kawan. Kita tidak perlu beli koinnya kawan-kawan. Nah, kita cukup mendaftar menggunakan email saja, maka kita akan mendapatkan koin secara gratis, oke? Nah, jadi gimana cara mendaftarnya ya kawan, simak video ini sampai habis. Nah, oke kawan-kawan ya, seperti biasa di video kali ini ada giveaway-nya kawan-kawan. Giveaway-nya seperti biasa ya, saldo dana ataupun pulsa untuk 3 orang pemenang. Oke, nah di sini langsung saja ya kawan, klik daftar seperti ini, ke bawah, masukkan email, kemudian kita masukkan kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi. Oke. Nah, di sini langsung saja saya buat ya kata sandinya. Nah, oke kawan-kawan ya, setelah kawan berhasil ya membuat sandi dan juga konfirmasi kata sandi, di sini langsung saja kawan klik centang ya, yang ini kawan klik centang, oke. Nah, di sini kita klik centang, lalu kita klik ini ya, teruskan ya kalau bahasa Indonesianya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya lain lagi kawan-kawan ya, atau next ya, oke. Nah, di sini langsung saja kita klik teruskan atau next seperti ini. Nah, kita tunggu prosesnya, jadi cepatan garap ya kawan-kawan sebelum di tanggal 24 ya, oke. Nah, jadi saya kurang paham juga ini kapan airdrop ini berakhir ya. Kalau kita lihat dari situsnya tadi itu tinggal 2 hari lagi kawan-kawan ya. Oke. Nah, di sini bisa kawan lihat ya. Di sini ya, satu langkah lagi konfirmasi alamat email Anda dengan mengklik link email yang baru saja dikirim kepada Anda. Kita langsung saja klik atau kita periksa email yang telah dikirimkan oleh pihak SAT kepada kita. Oke kan kawan, bisa kawan lihat ya, di sini emailnya sudah masuk ya, yang ini emailnya. Oke, di sini langsung saja kita buka emailnya. Nah, jadi kalau tidak ada emailnya, kawan periksa saja di spam ya. Nah, di sini bisa kawan lihat ya, kita langsung saja klik konfirmasi seperti ini. Oke, lalu kita buka lagi ya melalui Google Chrome ya, terserah ya mau melalui web mana. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau memiliki satu referral, usahakan kawan mendaftar di web yang lain ya. Contohnya kawan mendaftar di Google Chrome, dan untuk mencari referral, satu referral kawan gunakan email, kemudian mendaftar di misalnya di Opera Mini ya. Jadi itu pandai-pandai kawan-kawan lah ya, oke. Nah, di sini bisa kawan lihat ya, akun Anda sekarang valid. Nah, oke kan kawan ya, di sini setelah kita memasukkan email ya, di sini kita klik masuk ya, setelah kita konfirmasi emailnya, oke, di sini kita klik masuk. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, dapatkan dompet kata sandi, konfirmasi kata sandi 8 karakter. Nah, di sini kalau muncul seperti ini ya kawan-kawan, amankan dompet Anda, keamanan dompet, oke. Nah, di sini kan buat saja sandi ya seperti ini. Nah, dompet kata sandi kawan buat, ataupun ini juga bisa di ini ya, dihilangkan terlebih dahulu. Nah, tetapi di sini langsung saja kita buat ya, oke.
Nah, oke kan kawan ya. Jadi bagi kawan-kawan ya, kalau muncul seperti ini, nah di sini kawan buat saja ya sandi dompet dan konfirmasi sandi. Nah, di sini kawan benar-benarkan aja ya, ini kawan kotak-kotak ini kawan centang saja atau kawan klik, kemudian kita klik konfirmasi ya kawan-kawan. Seperti ini. Oke, lagi diproses ya. Nah, jadi buruan daftar ya kawan-kawan bagi kawan-kawan yang mau ikutan ya. Nah, airdrop ini tanggal 24. Kalau sudah distribusi ya, kita langsung bisa jual di Uniswap dan juga KuCoin. Oke. Nah, oke kawan-kawan ya, bisa kalian lihat ya di sini sudah sukses ya. Nah, sat kita masih 0 kawan-kawan ya. Sat kita masih 0 di sini. Nah, di sinilah makanya kita wajib memiliki satu referral kawan-kawan agar mendapatkan 500 token sat ya. Oke kan kawan ya, jadi seperti itu cara mendaftarnya ya. Nah, di sini kalau kawan-kawan mau bertanya mengenai sat, kawan bisa join di sini ya di grup Telegramnya di sini. Nah, kawan klik logo Telegram tadi. Di sini kita akan otomatis dibawa ke channel Telegramnya ya. Oke, di sini kita masuk. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, sat kita bergabung. Dan di sini bisa kita tulis saja plusan ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini ya, ke situsnya. Nah, di sini kan juga bisa ikuti sosial medianya ya. Contohnya seperti Facebook, Twitter dan juga alamat Bitcoin ini ya. Oke. Nah, di sini oke kan kawan ya, di sini untuk cara mencari kode referral kawan-kawan ya, di sini kawan klik yang ini ya, garis 3 ini kawan klik. Nah, di sini ada dompetku. Di sini kawan klik ini ya, referral seperti ini. Nah, oke kan kawan ya, di sini bisa kawan lihat ya. Minimal kita memiliki satu referral untuk mendapatkan 500 token sat dan juga 5% dari pembeliannya. Nah, di sini maksudnya kalau kawan-kawan yang kita undang itu membeli token sat di ini ya, di situsnya, kita mendapatkan 5% dari pembelian mereka. Seperti itu ya kawan-kawan. Contohnya kalau kawan-kawan membeli 100 token sat, maka yang mengundang kawan-kawan akan mendapatkan persen dari 100, berarti 5 ya, 5 token sat ya. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Nah, jadi ya kawan tahulah apa yang harus kawan lakukan ya untuk mendapatkan 500 token sat, hanya modal ML saja kawan-kawan ya. Jadi nakali saja. Oke, caranya kawan-kawan lah yang tahu itu ya. Nah, di sini untuk cara menyalin kode referral di sini ada ya, di bawah ini kawan geser. Nah, di sini ya, ini adalah kode referral kita. Nah, ini kawan salin ya, kawan salin. Kemudian kawan bisa bagikan ke sosial media ya, ataupun bisa kawan. Oke kan kawan, jadi seperti itu cara mendaftarnya ya. Kawan tahulah apa yang harus kawan lakukan untuk mendapatkan satu referral. Oke. Nah, di sini saya juga akan nakal ya setelah ini. Nah, jadi kawan-kawan ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Yang suka dengan video saya, silakan klik like, comment, share, and subscribe. Oke kan kawan, terima kasih.